Oke. Saya itu sebenarnya ada challenge ya, dan itu seru banget. Jadi kayak kalau untuk YouTube kan biasanya kita mendengar orang-orang komentar apa yang seru, apa yang ini. Nah, waktu itu juga saya pernah buat satu video dan semuanya ada sekitar 2200 komen, dan akhirnya saya beli untuk yang paling aneh, yaitu challenge di pulau terpencil. Yang tadi seharusnya Paula ikut. Cuman kemarin saya, kita ke dokter ya, ya ke dokter, habis itu bilang kalau emang Paula baiknya itu jangan, karena takutnya kalau di Cina itu dingin, sama takutnya gitu, banyak virus. Takutnya bukannya berarti Cina gimana, cuman lagi banyak, katanya lagi banyak istilahnya virus ya. Ibu hamil kan rentan kan, nggak ya, bisa obatnya juga susah apa sih, jadi lebih baik nggak usah ikut, dan plus juga harus bed rest kan, jadi ya udah di rumah aja. Sebenarnya sih seru-seruan aja, terus habis itu juga dan menyenangkannya juga setahun, tanggal 28 Agustus itu saya setahun di YouTube saya, dan nanti kita juga ini baru awalan sih ya, awalan yang nantinya di pulau itu juga nanti akan ada live, dan kita juga akan ada giveaway, kalian ikut ya nanti ya. Oke, kalian 6 mobil cocok. Bismillah ya. Pokoknya memang kita, siapa yang menonton kita, kita dapat sesuatu pasti kita balikin lagi. Jadi seperti kayak perputaran di situ aja. Dan alhamdulillah emang dari YouTube itu lumayan lah ya. Dan saya nanti juga di pulau itu akan live, dan juga saya akan umumin pas lagi saya live 3 hari di sana. Jadi ada satu pulau, dan tadi itu maunya di Indonesia. Bukan yang kita tidak mencintai Indonesia, enggak, cuman memang lagi ada jadi sebelumnya ada kerjasama dengan satu perusahaan, habis itu dia yang menyarankan di Cina ada satu pulau yang kalau misalkan satu pulau terpencil kan yang susah adalah sinyal ya. Karena kita harus live gitu loh, kita mau semuanya itu real. Dan akhirnya ada satu dari survei satu pulau ini, dan akhirnya kita nanti, saya sendiri besok berangkat ke Cina, ke Guangzhou dulu, habis itu setelah itu baru kita nginep di pulau itu selama 3 hari. Kita bangun rumah, kita makanan semuanya nggak ada, semua kayak pulau kosong gitu. Dan dia juga nanti mau doain, kita juga mau kemana, Spanyol ya, mau ke Spanyol abis itu, karena dia persyaratan Paula saya pergi 3 hari, abis pulangnya saya mau baby moon, baby moon katanya, ya udah nanti abis itu aja dia ke Spanyol, pulang dari Spanyol baru kita yang yayasan itu sekalian ada giveaway yang sangat-sangat gila lah, itu nggak pernah dilakukan sama orang. We'll be right back.